harus betul-betul di apa, ini kalau ini berapa lembar ini, jadi kita halo ini cuma 3 dong, 3 lembar mungkin bisa apa yang serangnya lebih detail lah ya, lebih dijadikan paling 2 lembar tapi bisa nempel gitu ya di ada kaku itu terus juga di sama itu perlu nggak ya Pak ya, undang-undang itu ya saya pikir sisipan undang-undang itu juga yang bisa berkait dengan kalau misalnya ini kan sekarang etika jurnalistik kan sekarang sudah disederhanakan juga banyak yang sekarang model PWI sama model yang dengan aksi kan beda itu terus kemudian disatukan itu, nah, itu juga mungkin penting juga untuk dia mengetahui undang-undang juga nanti yang misalnya kira-kira bisa menjerat mereka itu juga ini ITE juga ya karena ini kan si ada elektronik juga ya. Dan undang-undang ini juga yang bisa buat melindungi mereka seperti KIP. Oh iya iya ya, gitu. Sekarang udah mungkin mungkin ini aja inti-intinya aja tau, nggak perlu semua tapi kira-kira rujukannya dia kemana itu yang mungkin di apa jadikan satu di satu anu satu organ itu. Nah mungkin yang menjadi mungkin masih menjadi perdebatan kalau di LP3I itu tentang teknis ya ini, tentang teknik peliputan. Teknik peliputan kalau kami kan standar banget itu kan 5W1H. Cuma ini ada 5W1H plus S gitu ya, solusi. Nah ini kan mungkin perlu anu juga, apa namanya istilahnya memang kalau itu menjadi karakter atau spesifikasi dari para komunitas atau warga mungkin bisa, jadi itu bedanya dengan itu. Tapi solusinya itu yang model apa? Gitu. Karena kan nanti berapa akan menjadi repotan, ya kerepotan bagi wartawannya itu kan kalau 5W saya sudah, 1H sudah, nah, solusinya itu apa? Ini bisa, karena solusi kan bisa opini ya, bisa opininya dia, bisa. Nah ini yang kalau yang paradigma lama jurnalisme itu kan opini haram sebenarnya untuk masuk gitu ya, walaupun sekarang kayak siapa jadi yang Unpad itu kan sebenarnya sudah itu kan lama, yang baru kan opini itu bisa tapi opini dalam arti apa gitu. Bukan opini yang ini tapi opini yang menyarikan semua fakta itu sebenarnya bisa atau sekarang sudah mulai apa jurnalisme yang perdamaian macam-macam kan ada cuma solusi itu nanti harus dijabarkan di sini ada tuh solusi solusi seperti apa jadi biar nggak orang war nanti kalau ya sudah 5W jadi solusinya kok nggak ada berarti ini tidak lengkap kan soalnya ini kan kalau kami benar ini kelengkapan berita, kelayakan sudah ada ada benar ditulis di sini nih, ada berapa. Nah, dua ini sudah layak, lengkap enggak? Ini dua ini mesti harusan. Nah kalau nanti jatuh pada solusi lah, solusinya apa ini? Nah, nanti malah enggak jadi. Nah, ini ya, ini yang mungkin perlu, apakah perlu enggak solusi semacam itu? Kalau yang itu memang yang paradigma lama memang ya cuma 5W1H itu aja yang paling banyak dilihat. Nah kalau misalnya bisa mencari ini yang memang itu khasnya komunitas ada solusinya ya, tapi saya apa itu itu lainnya sih